ini tempatnya sudah ramai ya. Tuh. Ya ini wisata. Nah, ini warungnya nih, kafenya nih. Tuh, kafenya tuh. Tuh. Ya, ini kafenya nih. Ya. Oh. Ini ya. Tuh. Nah, hotelnya di bawah tuh. Tuh, hotelnya di bawah. Oke. Di bawah. Tuh. Kontrakannya mantap. Tuh, kontrakannya mantap. Lokasi. Oke, sahabat-sahabat, itu kafenya, sudah ada kafenya, sudah rame, dan ini jalan masuk ke vilanya atau penginapannya. Nyambung ke sungai ya. Nyambung ke sungai. Oke. Wih, mantap nih. Jadi buat wisata Kaldera Perahu Karet. Penginapan ini juga banyak dikunjungin ya. Semua orang di setiap daerah, bahkan di luar negeri, terutama orang-orang bule gitu ya. Yang sukanya naik perahu karet Arum Jeram. Ini luasnya totalnya keseluruhan 3.200. Suratnya sudah lengkap ya. Ada yang sudah sertifikat dan ada juga satu lokasi lagi yang AJB. Sudah ada kafenya di atas, jadi mau jualan kalau macam makanan kan udah ada itu. Nah, jalannya seperti ini. Nah, ini kafe yang tadi di atas. Nah, ini masuk ke tempat tadi. Nah, kebetulan ini pas ada tamu seperti ini ya. Jadi langsung dari pinggir jalan nasional masuk ke kiri. Oke, jadi dua lokasi sahabat-sahabat mau dijual 4,5 ya, 4,5 M, perizinannya semua lengkap ya sahabat. Jadi ini udah rame nih, jadi langsung dibeli dan langsung bisa penghasilan gitu. Nah, ini parkirannya, parkiran. Nah, ini malamnya bakar-bakar ikan segala jenis ada di sini ya. Ikan laut juga ada. Ya, juga di sini bisa api unggun. Nah, mantap suasananya. Cocok pinggir sungai juga. Mantap. Langsung ada kamar mandi, ada musolanya, langsung ke bawah, langsung ke penginapannya atau hotelnya. Luasnya 3.200. Jadi 4,5 M itu bukan ini doang ya, tapi ada satu lagi gitu, tanahnya yang banyak, udah pohon durennya udah produksi berbuah rutin, nanti ada di ujung dia videonya. Acara-acara tamu nih sebelum bos-bos, big boss sebelum terjun ke Arum Jeram atau ke Perahu Karet. Pemanasan. Oke, disimak. Nah, ini wisatanya nih. Ini. Wih, mantap tuh. Mantap, siap turun. Weh. Oke. Seru ini, seru nih. Ya. Seru nih, banyak tantangan di sini nih. Weh, keren. Yang belum mencoba silahkan ya. Murah kok murah. Oke. Nanti kalau mau datang aja langsung ya, ada paket-paketnya, udah berikut makan biasanya. Paket 5 kilo, 9 kilo gitu kan. Nah, ini kita kembali lagi ke villa tadi. Nah, kita lihat. Nah. Oke.
lokasi yang mau. Nah, ini dijual. Yang satu lagi ya, satu lokasi dari lagi. Lokasi ini luasnya kalau nggak salah 3.000 nih, 3.950. Nah, ini jembatan. Jadi atas sungai juga sama, tapi ini sungainya agak kecil. Nah, di sini duriannya sudah banyak duriannya. Oke. Nah, ini lokasinya. Sudah bisa masuk mobil. Ini view lokasinya. Ada pohon durian, pohon pete, ini pohon durian, pohon duriannya sudah berbuah. Langsung ke Sungai Cimantaja, view-nya pegunungan. Nah, itu pohon durian sudah berbuah tuh, pohon duriannya. Ini akses untuk ke lokasinya sudah pinggir jalan raya, dan ini sungainya.